Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, di hari Minggu ini, sekali-sekali lah ya, kita bongkar misteri yang ada di dunia nyata. Jangan di game mulu, sekali-sekali aja, biar sebentar aja videonya. Oke, jadi ada subscriber di channel ini yang ngirimin, "Bro, bang, nih, lu bongkar coba bang, lu cek ada nggak nih?" Katanya bang, ada di sekitar sini, wilayah yang ini bang, ada di jendela wanita yang tubuhnya itu terpisah-terpisah. Terusnya wujudnya kulitnya putih, matanya hitam nih kayak gini, coba dicek. Ngomong-ngomong sih katanya udah hilang bang, tapi kan kalau di ama lu kan lu bisa ngelihat yang zaman dulunya. Pokoknya kayak gitu, karena kan di Google Maps ini ada fitur Google Street, kita bisa melihat kamera 360 derajat gitu kan. Dan di sini gua dikiriminnya video yang modal feeling, jadi mohon izin ya untuk channel modal feeling. Nah, sebelum kita telusurin dulu, kita lihat dulu komentar-komentarnya. Ada yang bilang ada baju kuning, katanya kayak gitu. Bang, itu hantunya pas saya lihat bener ada, tapi sayangnya disensor. Itu hantu atau manusia? Pernah ada di channelnya Mac, mirip manekin bang. Nah, ada yang bilang manekin, dan juga ada yang bilang Google udah hilangin itu, tetapi di tahun 2020 rumahnya sedang diperbaiki. Oke, sekarang kita cek aja langsung si paman modal feeling ini kayak gimana. Kita coba lihat dulu ya, 17 Raya Ciawi. Oke, berarti nama jalannya 17 Raya Ciawi ya. Oke, ini gue udah nemu. Gue ketiknya 17 Raya Ciawi tadi ya. Kita langsung ngeliat Google Streetnya ya. Ah, ini di sini nih. Oke. Oops, sorry. Oke, nah ini dia. Nah, kalau di Google Street ini kita itu bisa melihat jenjang waktu dari tahun 2015 seperti ini. Tuh ada Viking Ciber kayak gitu-gitu, 2015, 2018, 2019. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 Desember kemarin, nah seperti ini menjadi kantor sekretariat partai. Kita langsung saja maju-maju, karena di video tadi, tahan dulu kita lihat dulu ya. Video tadi setelah mencarinya, video tadi itu maju-maju terus sampai ada restoran Gentong di sini. Pak Gentong apa siapa gitu. Oke, maju terus pokoknya sampai ada si Dane, Sadane ini, baru ngelihat ke kiri. Dan ada wujudnya sekarang, boom. Nah, banyak yang bilang ini tuh orang dimutilasoy kayak gitu-gitu kan. Tapi ada juga yang bilang itu manekin, udah dikonfirmasi. Gak tahu dikonfirmasi siapa. Pokoknya menurut voting gue lihat di komentar ya, manekin itu di love sama channel ini. Seperti contoh di sini, dia itu noh, itu udah dikonfirmasi ternyata cuma tangan patung kepala di blur karena untuk menjaga keamanan daerah tersebut. Menurut kalian gimana? Boneka busana di balik hantu. Gimana sih? Kayak gitu kan. Katanya boneka busana. Nah, kita cek dulu ya. Katanya udah di blur juga. Tuh. Merinding juga sebenarnya, tuh. Iya kan? Nah, kita coba cek sekarang. Kita coba cek. Nih ya, ini nih, Sadane ini ya. Berarti di sebelah kiri seharusnya. Ini nih mungkin. Nah, ini nih. Oh iya, berarti udah direnovasi nih. Ini tahun 2021 nih. Kita lihat tahun 2021 tapi bulan Maret ya. Tadi kan Desember. Oke, udah direnovasi ya. Oke, sekarang 2019. Sesuai dengan video tadi. Video tadi itu tahun Juli 2019. Ini Juli 2019. Berarti bener lagi direnov. Setelah berita tersebut viral. Nah, ini Mei. Oh, Mei pun direnov. Sampai ini fotonya Februari. Oke, gue paham. Jadi difoto sama mobil Google-nya ini Februari 2019. Nah, viralnya Juli, abis itu direnov tuh. Tapi dia renovnya itu sebelum viral, ya kan? Dia emang inisiatif sendiri renov. Entah kenapa renov, pokoknya di sini Februari ada nih sosoknya itu Februari. Nah, ini yang gue maksud sosoknya di blur. Berarti udah di blur sama Google, mungkin karena biar nggak ada muncul berita hoax gitu kali ya mbak. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih zaman dulu itu gedung apa sih? Ruko apa sih? Nah, ini apa nih kayak tali kapan nih? Oke, kayak tali kafan. Nah, ini 2015. Oke, ternyata ini dulunya adalah kayak gedung kosong, tapi di depannya dijadiin tempat oleh-oleh. Ini kalau gua itu YouTuber konspirasi ya, tukang-tukang buat ngembang ada-ada suatu misteri, gua bisa aja bilang nih. Ya, ini mohon maaf nih gua ngarang cerita biar seolah-olah ini misteri konspirasi. Ini kan mbak-mbak jualan oleh-oleh Gentong kan. Nih lu lihat ada mbak-mbak kerudung di bulan Maret 2015. Nah, lalu
di bulan Oktobernya tahun 2015 mbak-mbaknya rukonya tutup. Kenapa? Karena dibunoi sama bapak-bapak ini yang ngelihat celingak-celinguk ke atas, ke depan, karena abis ngebunoi mbak-mbak ini dan mbak-mbaknya disekap di sini kan. Itu Oktober, makanya cemilannya tutup tuh. Nah, abis itu di 3 tahun kemudian Maret benar-benar tokonya tutup karena emang mbak-mbaknya ya disekap di sini. Nah, tuh rumahnya udah kosong disekap mbak-mbaknya. Sampai pada akhirnya mbak-mbaknya gentayangan dan rukonya udah hilang udah. Karena emang ada jasad di sini tuh. Akhirnya mbak-mbaknya jadi hantu di sini, tampangnya wujudnya yang ini. Kok gak bisa? Ntar gue balik lagi. Nah, mbak-mbaknya wujudnya yang ini. Jadilah hantu seperti ini. Nah, akhirnya warga di sini nyari-nyari, akhirnya udah ketahuan, akhirnya direnov tuh. Karena biar menghilangkan bukti. Buang sial kayak gitu, atau bukti. Biar jenazahnya itu direnov. Iya, dibuang gitu kan. Biar gak ketahuan direnov. Nah, ini karena mungkin si pelaku ini gue ceritanya aja ya, jadi YouTuber konspirasi ngarang ya. Semisal si pelaku ini yang celingak-celinguk ini langsung ngilangin jejak, waduh udah ketahuan sama Google nih. Ya udah gue renov aja deh rumahnya, mungkin seperti itu. Ya udah, intinya udah kebongkar ya sebentar ya di video ini, dadah. Kalau kalian punya informasi lainnya komentarnya di bawah. Tapi tadi gue cuma karangan doang, kalau gue melebih-lebihkan demi viewers gitu kan. Nah, tapi gue cuma cerita aja. Tapi nanti gue pengen coba bongkar lagi hantu yang ada di Google Earth tapi yang di luar negerinya, karena banyak banget di luar negeri hantu-hantu kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, goodbye, dadah. Pokoknya ini komentar aja menurut kalian, ini kenapa ada wujud kayak gini. Kalau menurut gue itu manekin, karena yang paling masuk akal ini manekin sih. Karena gak mungkin orang kepisah-pisah kayak gini terus wujudnya terpampang kayak gitu, mana belakangnya babi ngepet lagi. Lihat deh tampangnya kan. Ya udah, dadah, terima kasih.